Sekretaris Wilayah, Wakil Sekretaris Fauza Andriani SHI MSI, Bendahara Suzani SPD MPD, Wakil Bendahara Novi Uliani SE. Selanjutnya, Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Kesehatan Masyarakat atau LPPKM, Direktur Wilayah Khairujal SKM MKM, Wakil Direktur Husaini Hasbi SPD Esos, Sekretaris Wilayah Milza Okayusar SKM MKM, Wakil Sekretaris Zakira SKM, Bendahara Laura Oktaviani Marantika SPD, Wakil Bendahara Rizka Wahyuni Mustafa AMD KEP. Selanjutnya, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi dan Koperasi atau LPP Ekop, Direktur Wilayah Reza Muntakin Esos MPD, Wakil Direktur Muksal Mina, Sekretaris Wilayah Mulyadi Sulaiman SHI MH, Wakil Sekretaris Nazaruddin Yusuf SD, Bendahara Wiwik Septiara, Wakil Bendahara Mas Rurah SE. Selanjutnya, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Keluarga Sakinah atau LPPKS, Direktur Wilayah Aufa Samrijal Putra LCMA, Wakil Direktur Akmal Iman SPDI, Sekretaris Wilayah T. Muhammad Aidil SPD, Wakil Sekretaris Sri Ratna Dewi ST, Bendahara Intan Maulidiana SH, Wakil Bendahara Ataya Askia. Selanjutnya, Lembaga Pembinaan Pengembangan Dakwah dan Sumber Daya Manusia atau LPPD SDM, Direktur Wilayah Al-Muzani Esos MSOS, Wakil Direktur M. Zulfadli Al-Fasi MPD, Sekretaris Wilayah Muhammad Fiki, Wakil Sekretaris Muhammad Iqbal SPDI, Bendahara Ilham Saumi SE, Wakil Bendahara Rizfaton Munawaroh Esos. Kemudian, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau LPPTKA, Direktur Wilayah Imran Zulfitri SHMH, Wakil Direktur Muammar Kadri SHI, Sekretaris Wilayah Rahmat Hidayatullah SK Eskom, Wakil Sekretaris Khairul Fadli SPD, Bendahara Miftahul Jannah, Wakil Bendahara Siti Hiyari SPD. Baik, saya akan membacakan biro-biro agar bersiap-siap. Biro Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri, Ketua Aziz Sahrijal MAG, Sekretaris
Rizky Naya Magistra SSTP, anggota Saparudin SPDI MM, Amiruddin Hesai M. Adli STP MSI, Taufik Nur Khalisuddin SPD, Muhammad Iqbal SHU. Selanjutnya Biro Seni Budaya dan Olahraga, Ketua Tarmizi SPD, Sekretaris Anwar Dida SPD, anggota Anwar Dida SPD, Hedi Azhar SPD, Khairullah Esos Sabri SE, Agus Salim BBA, Tati Yunis ST. Selanjutnya Biro Penelitian dan Pemberdayaan Masjid, Ketua Tabrani ZA SPDI MSI, Sekretaris Rusdi SPDI, anggota Saifullah SHU MA, Mahlil Fajri SPD MPD, M. Maimun AR, Khairiyah Wahid SHI, Ikram Maulana. Selanjutnya Biro Humas dan Informasi Teknologi, Ketua Edi Iswandi Esos, Sekretaris Maulidin Esos MM, anggota Abrar SPD, Gustanul Arifin Suryadi, Murdani Amiruddin Tiju SPD, Rifki Ismail S.A. Novia Yulfani SPD, Wakil Bendahara Fajar Rahma, Wakil Bendahara Rosmaniar S.H.U., Wakil Bendahara Humaira, Wakil Bendahara Lakul Karimah dan Ukhuwah Islamiyah, Kesatuan dan Persatuan sebangsa dan setanah air, sesama manusia, dan kemanusiaan. Hadirin berbahagia, dan kita ucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Ketua Umum dan Jajaran Pengurus DPW PKB Aceh periode 2023-2027. Berikut dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Dan mohon berkenan kepada yang terhormat. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله seluruh yang berbahagia dan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Penjabat Gubernur Aceh yang terhormat Bapak Ahmad Marzuki. Di momentum malam pelantikan pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Aceh DPP PKBRI dan disaksikan oleh Ketua DPP PKBRI Aceh. Terima kasih kepada berbahagia dan disampaikan bahwa donasi yang diberikan di malam berbahagia ini merupakan donasi untuk Turki dari para santri, ustaz-ustazah dan remaja masjid se-Aceh binaan DPP PKBRI senilai Rp67.500.000. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada yang berbahagia dan juga berikan yang terbaik di malam ini. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Terima kasih atas kelapangan hatinya mengundang saya untuk hadir di sini. Saya hadir karena saya memang sangat membutuhkan organisasi ini, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Jangan direkam lah, saya kalau direkam tuh sudah nggak bisa ngomongnya.